Tapi tidak hanya THR yang ditunggu-tunggu, ada juga nih momen ngabuburit yang biasanya paling ditunggu-tunggu. Kamu biasanya kalau ngabuburit kemana? Kalau ngabuburit biasanya kalau nggak nonton TV di rumah ya jalan-jalan keluar. Cuman juga jalan-jalan keluar ya ke mall biasanya agak bosen sebenarnya. Pasti ingin ya suasana yang alam, berbeda, biar buka puasanya lebih sejuk udaranya. Nah, ini aku ada rekomendasi. Gimana tuh? Di Gunung Kidul Yogyakarta itu kamu bisa ngabuburit sambil melihat matahari terbenam. Romantis loh, cantik sekali ya. Seperti apa ya? Kayaknya seneng sekali ya. Nah, pemirsa penasaran seperti apa pemirsa, namun informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Ayu Siang hari ini. Dan pemirsa, pandemi akan segera dilalui dengan saling jaga dan peduli. Mari kita jaga diri dan juga mengingatkan selalu patuh akan protokol kesehatan, pakai masker dan juga jaga jarak. Mari kita konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan olahraga teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19. Saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Pram Senjaya. Pemirsa, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ini adalah kondisi di depan pintu loket Heha Ocean View yang berlokasi di Kelurahan Girikarto, Gunung Kidul, Yogyakarta. Lokasi ini kian menjadi tempat favorit warga sekitar untuk ngabuburit loh. Kenapa bisa jadi favorit? Ya tentu saja karena pemandangannya. Bak di Bali, nuansa dan dekorasinya sangat nyaman bagi wisatawan. Tuh lihat, matahari terbenam dengan cantik dan anggun di Samudra Hindia ini. Tentunya menjadi pemikat para pengunjung untuk terus datang. Nah, mereka yang datang menikmati keindahan alam ini sambil menunggu azan maghrib berkumandang. Seperti pengunjung yang satu ini, sudah ketiga kalinya dirinya ngabuburit di sini. Karena sunsetnya keren banget ya kalau di Heha. Jadi pas lagi buka puasa sambil lihat sunset, ada pantainya dan itu perfect. Harga tiket masuk ke lokasi ini sangat terjangkau. Jika ada promo, tiket masuk hanya dibanderol Rp10.000 per orang loh. Eits, tapi belum sama makan atau harga takjil ya. Kemudian kita pasti tentunya juga menyediakan paket-paket iftar atau berbuka baik di Sky View maupun di Ocean View mulai harga Rp89.000.